Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan wartawan. Isu pinjaman untuk pelajar di Universiti PTPTN menjadi isu besar kepada mahasiswa dan para graduan sekarang ini. Setiap mahasiswa yang mengambil pinjaman terpaksa membayar balik antara RM10,000 hingga RM30,000. Secara umumnya, ada yang lebih, ada yang kuranglah. Kalau mereka tidak bayar hutang sampai graduate, mereka tidak dapat, tidak dibenarkan menyambung pelajaran dalam atau luar negeri. Bahkan ada beberapa individu ditahan pasportnya. Mereka melayani hutang para pelajar yang meminjam PTPTN lebih kurang sama seperti melayan orang yang hutang berniaga oleh bank dan sebagainya. Yang mengejutkan kita, berita yang keluar dalam Malaysia Kini dan beberapa blog dan media yang umum baru-baru ini, kerajaan dikatakan menghapus kira hutang Tan Sri Tajuddin Ramli lebih kurang 589 juta. Lengkungan lebih kurang 600 juta. Mungkin ramai lagi ahli-ahli perniagaan, korporat-korporat, kroni-kroni, pemimpin UMNO Barisan Nasional yang dihapus kira hutang mereka. Oleh itu, kami menuntut supaya hutang PTPTN dihapus kira oleh kerajaan menjelang pihakan datang sebagai satu tanda kasih sayang dan investment kerajaan terhadap masa depan negara. Perlu dihapus kira memandangkan korporat-korporat yang diberi pinjaman mudah boleh dihapus kira. Kenapa pelajar yang belajar dan akan berkhidmat kepada kerajaan atau swasta, umumnya berkhidmat kepada negara, mereka dipaksakan untuk membayar hutang dengan begitu rakus dan kasar oleh pemerintah? Mungkin pelajar-pelajar akan membuat satu himpunan di depan pejabat Perdana Menteri tidak lama lagi untuk menuntut supaya hutang PTPTN dihapus kira oleh kerajaan. Kalau kerajaan sanggup menghapuskan hutang korporat, kenapa tidak boleh hapuskan hutang-hutang pelajar yang ambil pinjaman untuk belajar semata-mata?